Selamat siang. Ini gue ingin mereview sedikit atau mengasih cara membuat lampu alis DRL di stop lamp NMAX. Jadi ceritanya kemarin gue pengen pasang lampu ini menggunakan tutorial dari YouTube, tapi hasilnya kurang maksimal kan. Jadi gue pakai cara sendiri dan ternyata berhasil dan presisi. Bagaimana caranya? Kita langsung saja. Pertama-tama kita harus buka semua yang dulu. Dan lampunya. Ya, langsung. Karena kurang lengket, ini
tadinya menggunakan seperti naik ini, jika kalian beli lampu BRL ini, usahakan dapat ini. Kalau mengikuti cara seperti saya menggunakan ini kanan kiri, ini dua, ini satu. Saya gunakan lem super glue, jadi tidak rapat dan panjang lampunya. Jika mau lebih rapi, mungkin 30 cm sudah cukup. Ini saya menggunakan 60. Tidak bisa ya, 60. Kepanjangan kan, tuh. Jadi caranya supaya posisi seperti ini. Di sini, bisa lihat, ini ada baut. Ini juga ada baut. Supaya ini aman. Ini si lampu ini, kita rekatkan di sini. Pemasangannya cukup seperti ini. Ingat, posisi lampu di atas ini. Lampu hanya dijepit di bagian atas saja. Jadi posisi lampu tetap di atas. Seperti atas seperti ini. Ini kita kunci kembali. Selanjutnya kita baut. Sangat mudah sekali. Bagi yang pemula ingin mencoba rumah, ya saya ingin berhasil karena saya memasang ini tutorial juga sebelumnya, saya tidak pernah memasang. Nah, setelah dipasang pakai biasanya dikaitkan. Jadi posisi lampu tetap sejajar, bisa dilihat tetap sejajar. Ini lebih posisi. Hujan, saat cuci motor tidak ada masalah. Oke, pokoknya kita tutup mekanya. Usahakan hanya rapat ya, tidak perlu terlalu kencang. Nah, sudah rapat. Tidak ada ganjalan dan saya rasa
sampai kali ini coba semua di rumah yang ini masih di area alis ya, silahkan mencoba. Ya sudah kita sambung ke lampu rem, kita pasang. Hasilnya nyala dengan sempurna. Oke. Lampunya berfungsi dengan baik. Lampu rem juga berfungsi normal. Oke. Sekian dulu tutorial pemasangan lampu DRL di motor Nmax. Semoga agan-agan di rumah, bro-bro sekalian di rumah bisa mencobanya dan mempraktikannya sendiri. Thank you.